ya, Irtirab itu artinya bahwa goncangan Ketika terjadi ketertabrakan salah satu dengan lainnya Misalnya dalam hadis ini Ulahunna biturab Hadis lainnya Ukhrahunna biturab Hadis yang ula dengan ukhra ini berbeda Maka ulama sebagian ulama mengatakan Ah ini goncang ini nggak bisa dipastikan salah satunya maka apa? Udah kelas. Ini tidak wajib. rabb قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ذي العظمة والجلال الذي تفرد بكل جمال وكمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولا ند ولا مثال له الأسماء الحسنى والصفات العلى وهو الكبير المتعال واشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله كريم الأخلاق وطيب الخصال وخير من تقرب إلى الله بالإعظام والإكبار والإجلال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل Wa ala man tabi'um bi ihsanin Ma tajaddatil bukuri wal asal Ikhwas kalim rahimani wa rahimakumullah Kembali kita mengingat Rabb kita Azza wa Jalla yang Memiliki keagungan As-Samad yang segala sesuatu bertumpu atau bersandar dan membutuhkannya segala sesuatu dari makhluknya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala dan di antara hak Allah atas hamba-Nya adalah hamba-Nya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk peribadatan Allah peribadatan manusia atau muslim kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berhukum dengan syariat Allah Azza wa Jalla Al-Hakim Al-Khabir yang didahului sebelumnya dengan menuntut ilmu yang bermanfaat tentang hukum Allah Subhanahu wa taala tentang halal dan haram tentang fikih dan kaifiah tata cara thaharah salat dan seterusnya sampai jual beli bagi para pedagang dan orang-orang yang ingin bertransaksi di antara pemulihan Allah Ta'ala terhadap hambanya adalah Menjadikan hambanya Menuntut ilmu yang bermanfaat untuk kehidupannya Sehingga dia memiliki basirah Dalam perbuatannya Dan dengan basirah tersebut dia beramal Dengan basirah itu pula dia berdakwah. Dan basirah itu adalah ilmu yang sampai kepada kalbu sehingga membuahkan amal yang saleh. Yang dibutuhkan oleh setiap insan baik awam maupun khawas. Baik orang awam maupun orang-orang khusus dari orang berilmu maka basirah termasuk hidayah taufik bagi seorang penuntut ilmu. Di antara hukum Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya menarik sebenarnya melainkan di situ ada hikmah yang sangat besar di antara hikmahnya hikmah keimanan kepada Allah dan Rasulnya Yaitu yang telah kita bahas sebelumnya Namun masih belum lengkap pembahasan kita tentang Ta'firul ina Alladhi walagha fihi al-kalbi walagha fihi al, wa al biturab Yaitu Mendebukan Wadah atau bejana Yang telah dijilati oleh Anjing kita akan kembali menuntaskan atau meneruskan pembahasan hal tersebut di bab 53 hadis 67 dan kemudian kita berpindah ke bab dan hadis berikutnya insyaallah taala. Tafadhal ya ya qari untuk membacakannya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Mabut ta'fil inna illazi in walaghfil kalbu biturab. Eh. Nah tu sat. قال المصنف رحمه الله باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعني قال حدثنا خالد حدثنا شعبة عن أبي تياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوا سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب Tapi di sini bisa kita perhatikan ada wa'afiru ats-tsaminata bit-turab yaitu ta'firkan dengan tanah yang ke-8 dengan at-turab dengan ya dengan tanah. Maka mungkin gharib bagi sebagian kita zahirnya hadis ini, zahir dari hadis ini Ketika melihat tekstual rafal adanya kewajiban untuk mencuci ke delapan setelah tujuh delapan yaitu pencuciannya terhadap dengan turab itu lepas atau di luar pencucian dengan air jadi dibedakan tujuh dengan air nomor delapannya dengan turab ini adalah apa yang disebutkan oleh Hasan al Basri. Madhabnya Al Hasan Al Basri. Kemudian dalam riwayat Al riwayat Harb Al Kirmani tentang Ahmad bin Hanbal Itu salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal Beliau berkata bahwasanya yang kedelapanlah, lah itu yang pakai turab. Kemudian juga madhab Imam dan juga perkataan Imam Malik rahimahullah. Tetapi kebanyakan ulama atau jumhur menganggap tujuh saja dan uh, dengan tanah itu masuk ke dalam salah satu di tujuh cucian begitu jadi pendapat delapan ini pendapat minoritas walaupun itu zahir dari hadis yang kita sebutkan ini zahir dari hadis yang kita sebutkan ini ya yeah. dan derajat hadis ini hadis yang sahih karena Selain diriwayatkan oleh Imam Nasai, ini hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini hadis yang sahih. Baik, kita lihat di sini. Hadis ini kan menunjukkan bahwasanya adanya ziyadah tambahan ta'fir yaitu mencuci dengan debu dan tambahan tersebut berada di nomor 8. Ya. Dan para ulama berikhtilaf dalam masalah kewajiban untuk me menggunakan tanah kewajiban dalam menggunakan tanah jumhur ulama dalam masalah menggunakan tanah tatrib namanya atau ta'fir Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahaway, Abu Ubaid Abu Thawr, At-Tabari dan mayoritas Zahiriyah mereka mengatakan wajibnya menggunakan turab Adapun sebagian ulama lainnya seperti Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas dan juga Abdul Rahman al Wazai mereka berpendapat adalah tidak wajib menggunakan tatrib tidak wajib menggunakan tatrib dan riwayat yang terima Malik tadi menggunakan turab itu pun di nomor 8 sebagaimana juga itu madhabnya al Hasan al Basri ya jadi masalah pakai tanah atau tidak itu pun masalah yang diperselisihkan oleh ulama' Di sini, kata lima masyaukani rahimahullah dan asyaukani ini beliau diantara ulama yang yang bukan anti madhab tetapi uh, Tidak terikat tidak terikat satu salah satu madhab. Kitab beliau nailul beliau Nailul menunjukkan itu tersebut Tapi tersebut. Tapi Nailul itu sendiri juga sendiri terhadap dan terhadap Karya Akhbar karya kakeknya Jadi tetapi pun misal Imam non madhab, melainkan tetap menjelaskan kitab ulama madhab. Tapi penjelasannya tidak pakem terhadap madhab tertentu. Taib Syaukani berkata, ya dalam Nailul Autor. Nailul Autor ini termasuk kitab yang sangat diunggulkan oleh orang-orang Persis, ya kalian. Oke, okay, kadang-kadang di masjid-masjid Persis itu antum akan mendapatkan terjemahan Nailul Autor, Nailul Autor, Nailul Autor, Nailul Autor, Nailul Autor" gitu. Ya, termasuk kitab pegangan orang-orang Persis, ya. Kata lima, syaukani rahimahullah, sebagian ulama dan di madhab mazhab Hanafi itu menyelisihi jumhur dalam masalah wajibnya dengan tanah. Ya, wajibnya dengan tanah sehingga madhab Hanafi tidak mengatakan wajib. Dengan tanah silakan, dengan tanah eh, tanpa tanah juga tetap sah pencucian itu. Adapun jumhur mengatakan bahwa jumhur secara resmi harus dengan tanah. Dan mereka kemudian berselisih apakah dengan tanahnya di awal, di akhir, di pertengahan. Yang mana? Itu jumhur mereka berselisih pendapat mengenai di mana tertibnya di mana di mana uh, tatribnya ya nah uh, di sini kemudian ikhlas kalian pendapat hanafiyah dan uh, Imam Malik dan juga al mengenai tidak wajibnya dengan turab apa di antara penyebab mereka di antara penyebab mereka tidak mewajibkan. Di antara penyebab terbesar mereka tidak mewajibkan dengan tanah adalah alasan iltirab. Iltirab itu kegoncangan hadis. Kegoncangan hadis. Seolah-olah ada ketertabrakan antara lafal hadis satu dengan lainnya. Karena memang diriwayatkan untuk masalah ini kadang diriwayatkan ulahunna, kadang begitu yaitu yang pertama kadang diriwayatkan ukhrahunna Ukrah ini bisa artinya akhir atau salah satunya ada yang meriwayatkan asabi'ah as dan hadis yang kita pelajari ini meriwayatkan apa as 8 nah. minimal terjadi empat lafal yang masing-masing itu berbeda apakah di sini iftirab atau tanwi' atau harus ditarjih salah satunya ini pilih tiga deh apa kita bilang sebagaimana madhab yang mengatakan tidak wajib iltiroh ini ada kegoncangan ini ketika goncang maka ya hal-hal ya ini berarti menunjukkan apa tidak wajib perkhlas. tidak wajib mau lakukan silakan mau enggak enggak ini pendapat ulama yang tidak mewajibkan ya iltiroh itu artinya apa kegoncangan ketika terjadi ketertabrakan salah satu dengan lainnya misalnya dalam hadis ini ulahunna biturab. hadis lainnya Ukhrahun Nabi Hadis yang ulah dengan Ukhrah ini berbeda. Hadis lainnya Fisabiyah di versi ketujuh. Hadis lainnya Fisamina versi ke -8. Maka ulama sebagian ulama mengatakan, ah ini goncang ini, enggak bisa dipastikan salah satunya. Maka apa? udah kelas. Ini tidak wajib. Sebagian ulama ada juga yang menjamak, mengkompromikan semua ini litanwiyah, yaitu untuk apa? Mantan memacamkan. Silakan mau yang pertama silakan, kelapan silakan, tujuh silakan. Kita gabungin semuanya. Secara teori yang ini yang afdal, secara teori ya. Secara teori usul fiqih. Karena apa? Karena al-jam'u, karena kaidahnya dalam di antara qawaid usuliyah apa? Al-jam'u muqaddamun 'ala tarjih Ya, al-jam'u muqaddamun 'ala at-tarjih, yaitu mengkompromikan itu lebih didahulukan secara step dibandingkan dengan apa mentarjih salah satu dari pandangan iya memang itu benar sih secara teori itu bagus ya secara teori itu bagus al jamu muqaddamun ala at tarjih maka mereka mengkompromikan semuanya nggak masalah tetap sah artinya tetap sah mau yang pertama ke antum lakukan mau yang terakhir ke mau yang kelapan ke mau di tengah-tengah semua tetap sah itu semua pilihan tafadhol mau yang mana aja ya begitu al jamu apa al jamu alat tarjih. Kalau antum dipilihkan, ya jodoh ada dua, ikhwan. Ya. Dua-dua cantik, kaya, beriman, masya Allah orang tuanya juga kaya. Gimana, ikon? Antum disuruh pilih. Antum bilang al jamahu mukadamun al tarjih. Ya. Itu menggabungkan keduanya langsung itu lebih didahulukan daripada pilih salah satu. Ya. Bisa tuh pakai kaidah itu ya, tapi jangan disebutkan kepada anak. Ya. Baik, Yang ketiga ada yang mentarjih dan ini banyak dari orang mentarjih. Salah satunya yaitu apa? Ada yang milih pertama, ada yang milih ketujuh, ada yang milih pilihan apa maksudnya di tengah-tengah antara pertama dan ketujuh. Ada yang milih delapan dan yang milih delapan ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat. Kemudian juga Al Hasan Al Basri dan juga salah satu riwayat tentang Imam Malik. 8. Itu. Dan untuk membedakan ya kawan, ketika kita sebut tarjih itu dengan apa? Dengan step-step ilmiah. Mentarjih itu dengan step ilmiah. Ini yang sekarang sedang terjadi apa namanya? Panas-panasnya khilafiah antara ahlus sunnah kita nih tentang bermadhab atau tidak. Wah saling adu mulut. Ya. Yang mana adu mulut yang tidak ada faidahnya ikhwan. Kenapa enggak ada faedahnya? Karena sebenarnya itu anda pandang di latar belakangnya dengan kesumat dan sebel terhadap salah satu pihak dari ahlu sunnah. Udah itu aja. Anda melihatnya itu. Karena anda mengikuti. Bukan murni nasihat. Bukan murni nasihat. Masalah bermadhab atau non-madhab. Bukan murni nasihat. Apa yang terjadi pertengkaran di media sosial bahkan ini bukan murni nasihat. Itu berawal dari mengakumulasikan mesiu dendam atau sebel gitu terhadap individu tertentu. Udah kandung mangkel sama orang itu, kemudian nunggu apa yang bisa diserang dari poin-poin religius yaitu di antara atau tidak. Ya. Yang kalau misalnya mau kita dudukkan bareng-bareng, Anda pikir semua ini adalah khilaf lafzi. Semua ini adalah khilaf lafzi menurut Anda pribadi, khilaf lafzi. Yaitu apa khilaf lafzi? Khilaf suri seolah-olah berselisih. Sebenarnya kalau mau didudukan kita tuh sama-sama, nggak ada masalah. Antara yang mengatakan kita tidak wajib bertaklid dengan yang mengatakan kita harus bermadzhab dengan mazhab lokal. Sebenarnya kalau ayo dudukan kita sama-sama ahlu sunnah, ya kan ya, sama-sama apa? Sama-sama spirit kita menuju sunnah gitu loh. <tuh> kita enggak diajarin dari awal oh, spirit kita menuju madhab, tapi menuju sunnah dan madhab kendaraan, gitu loh. Ya, didudukan bareng-bareng dan akan tertemu insya Allah, titik temunya di mana titik tengkarnya juga ketemu yaitu di apa di sini titik tengkarnya di sini ya ada sesuatu ya karena anda melihat orang-orangnya itu itu aja ya, dia dia aja berarti ya seperti itulah nah kemudian di antara alasan ya di antara alasan bagi yang mengharus atau melazimkan untuk bermadhab atau belajar madhab kepada rekan-rekan yang memang memang si zahirnya mereka kurang respect terhadap mazhab ya gitu kan. Maka di antaranya adalah alasan orang awam itu tidak bisa mentarjih perkataan ulama. Ya eh, enggak? Tidak bisa merojihkan mentarjih perkataan ulama. Paham mentarjih? Mentarjih yang tadi kita bilang al-jam'u muqaddamun al-tarjih. Mentarjih itu adalah suatu istilah dalam usul fikih untuk menguatkan salah satu pendapat beserta dalil-dalilnya setelah melakukan riset dari semua pendapat maka mentarjinya saya mentarjih ini pendapat yang roji nah gitu nah masalahnya di sini penudingan terhadap rekan-rekan yang sangat pro sunnah gitu kan. tidak bermadhab misalnya bahwasanya mereka menganjurkan orang-orang awam untuk mentarjih ini khotok, tuduhan yang khotok. <tuh> Karena asatidah as kita pun yang mereka, terutama asatidah as kibar yang menyuruh meminta kita untuk ke sunnah dan tidak perlu untuk menisbatkan diri pada madhab, itu pun tidak mengajurkan bagi <tuh> orang awam untuk mentarjih. Karena istilah mentarjih ini istilah yang berat, ikhwan. Yang hanya bisa melakukan tarjih adalah siapa? Tullabul ilm kibar dan ulama. Lalu apa istilahnya? Lebih ringan bagusnya diistilahkan ikhtiar. Yaitu lebih condong atau lebih memilih. Itu. Makanya istilah kita ketika mengajar. Anda enggak bisa mengatakan perkataan yang roji adalah perkataan madhab maliki misalnya dalam bahasa ini. Sebelum Anda betul-betul meriset semua perkataan lain. Anda enggak bisa ngomong perkataan roji. Roji versi siapa? Apakah Anda sudah mereset atau belum? Tapi kalau misalnya Anda bilang, Afwan, Anda lebih condong ke pendapat Abu Hanifah. Ini lebih halus. Dan orang awam pun bisa kayak gitu. Beda istilah, Pak. Mentarjih itu adalah perbuatan tulabul ilm kibar atau ulama. Tapi ikhtiar itu perbuatan siapapun bisa. Iya, Kayak misalnya Pak Abu Rahmat. Ustaz anak ikhtiar, anak memilih lebih condong ke madhab maturidi misalnya. Misal. Ini apa? Bukan mentarji, lebih condong ikhtiar, ya. Ikhtiar itu lebih halus dan lebih ringan, ikhwan. Ya, kawan. dan itu yang diinginkan oleh asatidah kita untuk orang-orang awam antum -orang, orang -orang tafadhol pilih ikhtiar. Dan ada hari hari Ahad dua pekan lalu ana membahas masalah masalah ini ya, masalah manhaj thalibul dengan di blending dengan usul fikih. dalam dengan judul apa ketika ulama berselisih ya tidak enggak tahu sudah ada atau tidak videonya di masjid tersebut ada channelnya itu Masjid Assalam Jaka Sempurna itu anda sebutkan beberapa poin khilafian dari ulama ketika terjadinya taarud al adillah atau ikhtilaf bainal ulama bagaimana orang awam bersikap ya maka kita bilang maka sebagian ulama mengatakan ada mengatakan maka lahu an yakhtar ma masya yaitu dia silakan memilih apa yang dia sukai dari pendapat tersebut jadi memilih itu bukan mentarjih memilih itu ada kecondongan kepadanya nah alasan memilih beda-beda ada yang alasannya karena dia melihat dalil nah taib ada yang alasannya karena dia melihat alim ini a'lam wa yaitu lebih berilmu dan lebih warak, lebih hati-hati. Fadl ini ikhtiar. Ada yang memilih karena dia itu lebih pro sunnah, ada yang memilih karena dia dan seterusnya. Ya, itu namanya ikhtiar, ikhwan. Ya, Kayak misal antum terjadi perselisihan pandangan antara misal Anda dengan salah satu ustaz di tarekat misalnya dalam suatu kasus fikih. Ingat kasus fikih ya. Kasus fikih. Kemudian antum melihat siapa yang menurut antum lebih alim dalam bab ini, maka antum ikhtiar di sini memilih pendapat misalnya ternyata lebih adil, lebih alim Ustaz fulan bukan ana maka antum tafadhal milih dia. Ini tarjih bukan ikhwan? Bukan. Ini bukan tarjih. Karena tarjih menentukan qaul yang rajih itu berarti sudah ada riset ikhwan. Itu berarti sudah ada riset ya. Nah sekarang pendapat-pendapat ulama seperti jumhur ulama mewajibkan untuk pakai tanah ketika Tadi yang kasus apa? Bejana dihilati oleh anjing. Wajib. Jumhur ulama. Sementara sebagian ulama minoritas, minoritas Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian juga Al Auzai mengatakan tidak wajib untuk pakai tanah. Sekarang terjadi khilafiah di hadapan antum. Maka ketika antum melihat, oh ini jumhur lebih banyak. udahlah anak ikut lebih banyak aja ulama kok jumhur. Anak yang amal jumhur. Ini namanya tarjih atau ikhtiar Ikhtiar bukan terjih, Mana terjihnya enggak ada. Antum pun ketika ditanya apa dalilnya? Dalilnya wallahu alam bisawab, itu kan? Enggak tahu. Ini ikhtiar namanya, milih. Dan enggak masalah orang awam kayak gini enggak masalah. Selama di hatinya masih ada keinginan untuk ittiba sunnah. Apa Dia memang melihat dalilnya. Oh, lebih jelas jumhur ternyata kelas. Tafadhal. Ya, mengikuti ijtihad ulama itu enggak salah, ikhwan. Ya, tapi yang salah adalah ketika dia sudah tahu apa yang dia ikuti itu Merjuh atau lemah dan pihak lawannya itu lebih benar, maka dia terus aja di pihak yang tidak atau kurang benar. Begitu itu itu uh, sedikit faedah tentang masalah uh, tarjih dan ikhtiar. Jadi tadi apa? <coughs> itu antara alasan ulama yang mengatakan tidak wajib Karena apa? Karena adanya iktirab, yaitu kegoncangan lafal. Kadang-kadang ihdahunna, kadang-kadang ukhrahunna, kadang-kadang as-sabi'ah, kadang-kadang as-saminah. Nah, Ibn Daqiq al aid Ini salah satu ulama besar madhab syafi'i yang luar biasa. Beliau ahli fiqih sekaligus ahli hadis. Beliau walaupun madhab beliau resminya syafi'i tetapi beliau tidak fanatik kepada madhab yang mulia ini yaitu syafii Lihat kata Ibnu Daqiq Al-Aid. Qauluhu bit-turab yaqtadi ta'inah. Perkataan Nabi SAW alaihi wasallam bit-turab dengan tanah itu melazimkan apa? Menta'yin tanah itu sebagai media pembersihan. Arti khon. Menta'yin tanah sebagai media pembersihan kata beliau kemudian wa fi madzhabi syafi'i dan dalam satu wa da, fi syafi'i qaulun aw wajhun dalam mazhab syafi'i ada suatu pandangan atau pendapat perkataan baik perkataan ashab syafi'i atau ulama mu'tamad dari mazhab syafi'i ada pandanganlah bahwasanya sabun asnan ghusl dan apapun itu ya dan ghuslah atsaminah ya yaitu pencucian yang ke-8 yaqumu maqamat yaitu bisa menjadi wakil apa wakil debu ngerti enggak jadi apa ya hal-hal lain gitu seperti sabun ya sabun gue sebutkan sabun ibu laki ya, sabun bisa menggantikan debu itu salah satu pandangan mazhab syafi'i dan begitu pula dengan diriwayatkan dari imam ahmad bahwa saya kata beliau sabun dan semisal itu hal-hal yang memiliki kekuatan untuk menghilangkan najis apapun itu maka bisa dipakai walaupun ada tanah ngerti maksudnya anda ulang kata ibnu dakkalai dan juga kata ulama ada pandangan dari sebagian ulama syafi'i dan juga salah satu pendapat imam ahmad bahwasanya pencucian bejana yang dijilat oleh anjing itu bisa juga dengan selain tanah selama memiliki kekuatan untuk menghilangkan najis karena ibrohnya dan ilahnya adalah di, di penghilangan najis walaupun pakai sabun dan tanah bergelita banyak di mana-mana sampai sini paham ya kawan walaupun tanah banyak di mana-mana tapi pendapat ini dipatahkan oleh jumhur ulama. Dan itu yang lebih sahih. Bahwasanya ini ada tansis. Ya, apa tansis itu apa tansis? Ya, menaskan ada ananasnya nasnya. Ya, ada nas waroda bi muayyan, yaitu nas tersebut tertera di dalamnya hal yang khusus tertentu. Itu apa? Turab. Dan riwayat tentangnya itu banyak. Turab, 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 turab. Enggak ada jawab lain. Ya, ulama-ulama ini jumhur mereka pakem dengan apa? Turab kelas. Tidak dikiaskan dengan lainnya. Ya. Kemudian dibantah lagi anak-anak ya, ini anak-anak seolah-olah ini ada bantahan-bantahan tapi sebenarnya enggak gitu ya cuman supaya tergambar aja dibantah oleh minoritas ulama Antum betul wahai Jumhur memang ada tansisnya ada nasnya turab 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 yang membuat antum pakem dengan turab saja tetapi kami punya hujah kemudian Apa menurut antum cebok pakai tisu Hmm, boleh enggak kata jumhur Boleh Karena tisu itu Bisa mewakili seperti Batu Yang penting hilang najisnya enggak Faham sampai sini Minarsatnya berusaha apa Mengkiaskan dengan Hukum lain, hukum kias lain Mengkiaskan dengan kiasan lain Asalnya dulu Nabi saw kalau misalnya cebok dengan air atau dengan batu atau menjamak keduanya. Taib dengan batu boleh, boleh. Dan kemudian diistinbatkan oleh ulama dan apa-apa yang terkiaskan dengan maksud dari batu tersebut yaitu menghilangkan apa najis. Sehingga dengan tisu boleh, dengan kertas selama bukan muhtarom boleh, dengan karpet masjid Enggak boleh ya, karena dipakai nanti dengan gagang pintu WC nggak boleh karena bakal dipakai ya. dengan apalagi apapun benda yang khasin atau bisa menghilangkan najis karena di makulul makna maka kata minoritas begitu pula dengan apa uh, menghilangkan najis jilatan anjing di bejana ketika dengan debu boleh maka yang semakna dengan debu yang penting bisa menghilangkan najis juga boleh dong dijawab lagi sama jumhur ini kias ma'al farik akhi ini kias yang tidak apple to apple kenapa antum bedakan konteksnya ketika batu untuk istinja dengan tanah untuk istibrak minan najis atau, atau menghilangkan najis di wajana. ya Nabi SAW dahulu beliau pakai batu tidak pakai tanah itu pertama untuk untuk istinja. Kedua, iya kan kita pakai batu kan? Enggak pakai tanah kan? Iya, berarti ada perbedaan enggak? Sementara untuk menghilangkan menghilangkan najis jilatan anjing pakai tanah. Sementara kalau istinja boleh enggak pakai tanah? Enggak bisa pakai tanah, kecuali tanahnya jadi batu. Karena tanah ini enggak bisa menghilangkan untuk najis tersebut. Ya, ini, ini udah beda nih. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ketika itu debu di mana-mana, tapi Rasulullah SAW tidak pernah pakai debu. Ya, sementara memakai sesuatu yang lebih sulit ditemukan dibandingkan debu, yaitu apa? Batu. Sementara yang ini, ya, dengan mudahnya debu pakai debu, ya. Dengan mudahnya debu pakai debu. Berarti ini kasus yang memang berbeda dari kadar najisnya, dari najis, jenis najisnya, dari jenis dari segi penanggulangannya. Maka berbeda. Oleh karena itu ketika Antum mengkiaskan dua hal yang berbeda, maka ini tidak bisa, nggak bisa dimatchingkan. Ini khusus untuk batu, tidak di bawah batu yaitu debu, ya. Dan dengan batu tersebut hilang najisnya. Dengan kita ketahui betul-betul. Adapun debu untuk menghilangkan najis jilatan anjing bisa nggak kita tahu ada najisnya hilang gitu? Nggak. Yang penting ini aja pakai debu. Makin sesuatu yang berbeda. Dan, dan dengan kemudahan ketika itu untuk mendapatkan hal-hal selain debu Rasulullah SAW tidak pernah memakai selain debu ya kan tidak ada riwayatnya selain debu dan batu untuk menghilangkan apa, najis di bokong misalnya ya itu Rasulullah SAW pakai air dan batu ya Apakah di sini mentayin? Tidak. Ulama mengatakan tidak mentayin, karena ibrohnya di sini bisa diketahui bahwa saya ibrohnya menghilangkan najis, karena dengan batu itu bisa kehilangan, eh, bisa kelihatan bahwa saya najis hilang. Tapi dengan debu, coba antum melogikakan aja. Ini pakai debu, kelihatan enggak najis keluar gitu? Enggak kan? Makin ini sesuatu yang beda. Ini makulul makna, bisa dikiaskan. Ini tak faham? Ini makul makna ya, tadi yang masalah batu istinja itu makul man bisa diketahui ilatnya. Ini tidak, ini ta'abudi. Cukup ini saja kelas pakem. Maka pendapat jumur di sini lebih tepat insya Allah bahwasanya pakai debu, ya, pakai tanah. Ya begitu, Allah Ta'ala Ya, fadl di lanjut aja. Surul Surul Hilla Akhbarna Qutaybah An Malik An Ishaq Bani Abdillah Ibn Abi Talha An Humaydata Binti Ubaid Ibn Rifa'ah An Kabshata Binti Ka'b Ibn Malik Anna Aba Qatada Dakhla Alayha Thumma Dhakarat Kalimatan Ma'naha Fakasabatu Lahu Wudu'an Faja'at Hilla Fajimana ya Fa Faja'at Hilla Fasakabtu, Fasakabtu. فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فراني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنات أخي فقلت نعم قال إن رسول الله قال إنما ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات Kemana? Coba hadisnya diulang. Anak kok dengar kayak kurang serak gitu. Coba ulang hadis-hadis kata Nabi saw. Apa? Inna laisat binajasin. Ah, inna inna ma hiya min al yeah. tawafina alaihum al tawafat. Baik, sahih. Di sini ada hadis berikutnya Su'rul su hirah yaitu suur artinya bekas jilatan al hirah kucing dari Qutaybah dari Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abdurrahman dari Humaida binti 'Abid bin, bin Rifa'ah dari Kabisah binti Ka'ab bin Malik. Anna Aba Qatadah dakhala 'alaiha, yaitu Abu Qatadah. Abu Qatadah ini sahabat, ya. Kalau Qatadah tabi'in, Abu Qatadah sahabat. Abu Qatadah masuk ke dalam yaitu masuk ee apa bahasa Unisinya apa enaknya? Qadakhala 'alai, dakhala 'alai itu masuk dan di dalamnya ada Kabsyah binti Ka'b bin Malik ya. Thumma dzakarat kalimatan ma'naha fa sakabtu lahu wudu'an. Kemudian menyebutkan suatu kalimat yang maknanya apa kalimatan ma'naha ya maksudnya adalah ya menyeriwayatkan hal yang seperti itu sesuai dengan makna yang akan kita bahas ya fasaka betu fasaka lahu wudu'an maka aku menuangkan kepadanya wudu air wudu fajaat hirratun min maka datanglah seekor kucing dan minum dari atau oh, tadi fasaqatlah huwa ya wudu itu air untuk berwudu maka datanglah kucing dan meminum darinya sharibat. beliau lalu menyodorkan bejana tadi ke kucing tersebut sampai kucing itu minum terus. Qalat maka كبشة berkata Maka kemudian kabsah berkata dia melihatku sedang memperhatikannya. Maka dia berkata ata'jabina ya banata Ya, di sini apakah kamu ya itu kata Abu ada Apakah kamu takjub heran Ya, tak akhi, akhi itu enggak mesti artinya tekstual yaitu itu anaknya saudaranya, enggak mesti artinya ponakanku, enggak mesti ibnu akhi atau sebisil itu adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan seolah-olah mendekatkan diri kepadanya gitu. Ya, tuh lihat tuh. Sepupu lo tuh gitu misalnya. Atau ponakan lo tuh. Kadang kita juga begitu, ya. eh ada om, gitu Itu bukan om hakiki itu om um Oman, ya kan gitu. kan, Bukan paman beneran. Tuh om kamu tuh salam. Padahal bukan om, enggak ada keluarga. Jadi kalimat secara 'urf yang menunjukkan seolah-olah mendekatkan diri kedekatan. Ata jabina ya ibnata akhi fakultu na'am. Ih aneh. Maka berkata bu Khathara inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha laysat binajis." Sesungguhnya hirrah ini tidak najis. Inna ma hiya min at-tawafina 'alaikum wa tawafat Sesungguhnya dia termasuk binatang yang sering tawaf yaitu mengitari dirimu ya, dan juga tawafat. Nah, lihat di sini ikhwan ada hukum ada ilat di sini. Ada hukum ada ilat. Hukumnya apa? Laisat binajas. Ini hukum. Ilatnya beliau sebutkan ayat itu apa? Tawaf. Penyebab, penyebab jadi ilat atau penyebab kenapa dia tidak dihukumi najis adalah apa? Sering berkeliaran tapi sering berkeliarnya secara natural ya jadi kalau misal antum pelihara dinosaurus terus keliaran di dalam rumah antum itu tidak natural kenapa karena memang bukan habitatnya di sekitar antum gitu loh jadi binatang-binatang yang biasa di sekeliling kita itu dihukumi seperti ini karena karena hadis ini atau hukum ini ada ilatnya dan dia makulul makna berarti bisa ditarik ilatnya dan kemudian dikondisikan hal-hal lain yang satu ilat dengan ilat ini satu sebab dengan sebab ini apa sebabnya yaitu toaf sering ngiterin kita apa contohnya binatang yang seperti itu ya kawan? selain kucing hmm. ayam kalau ayam jelas ya kalau ayam jelas karena ayam ini binatang yang bisa dimakan dagingnya kayak ayam kambing sapi masuk rumah misalnya Enggak masalah. Romantum gede soalnya. Apalagi, kon tikus. Tikus wa akhwatuha, ya seperti curut, ya. Itu mereka tidak najis. Itu yang sahih. Sebagian orang itu menajiskan sesuatu yang mana dasarnya itu bukan apa-apa melainkan jijik dasarnya itu. Kecoa dinajisin, tikus dinajisin. Kecoa itu termasuk tawafat. Bahasa Arabnya soro. Ya. <laughs> Dan huruf sotnya, makrosnya C. Ya, coro. Ya. Itu kecoa. Kecoa terbang, ngejar antum. Kena sama antum. Antum enggak apa-apa. Enggak harus hilangkan dengan air. Enggak. Karena tidak najis. Ya, kecoa tidak najis. Apalagi, Ikhwan? Hmm? Cicak cicak najis. Ya, dan binatang-binatang itu pada umumnya tidak najis. Nah, sekarang dibahas tuh tidak najis apanya? Gitu loh. Tubuhnya atau liurnya. Gitu, ya. Nah, untuk urusan liur, tidak semua binatang yang tubuhnya suci, liurnya suci juga atau gimana? nggak mesti. Atau maksudnya suci di sini bisa aja kotor atau mengotori air dan semisal Nah, kalau kucing sebagaimana ini, tawafina tawafat. Tikus begitu pula. Maka ketika ada air mineral, kemudian ada tikus minum di situ, fadl istamir. Selesai, akhi. oh, ya, syukran akhi. Ya, tak kata tikusnya. Khalas terusin di nah. <laughs> Besok kena penyakit. Enggak, tapi itu tidak masalah. Tidak najis, tidak dihukumi najis selama tikus itu masih hidup. Kalau mati bangkai dia. Tapi kemudian bagaimana dengan cicak dan itu yang paling banyak? Cicak itu seperti setan kecil di rumah kita, ikhwan. Ketika kita buka sesuatu tidak ditutup, maka setan yang biasanya itu adalah cicak itu. Itu kemudian akan main minum. Setan eh, cicak itu binatang yang paling penasaran terhadap makanan manusia dan itu jumhur dari kita sepakat akan hal itu. Ya, kecuali yang menyelisihinya yang syadz ya. ya, kan? Coba ya kan? aja buka dan Anda telah meneliti pergerakan cicak ikhwan. Anda meneliti itu, Anda riset. Ya. Tapi Anda cari enggak ada ikhtilaf di ulama, jadi Anda enggak merojihkan apa-apa. Sampai ana meneliti cicak kayu. Cicak bukan di rumah, bukan cicak rumahan yang cicak rumahan tuh warnanya itu manja, warnanya kayak gitu doang. Ada cicak kayu ya kan, kadang agak hitam dan agak loreng-loreng. Itu kayak tentara dia. Nah, kemudian ana minum waktu itu Indomilk. Ya susu yang yang kotak gini ya, terus ada sedotannya kan. Ya, anda duduk di suatu gubuk di tengah sawah Ternyata ada cicak Suatu gubuk kecil tengah sawah Ada cicak di situ Dan ada cicak itu nemprok di kayu di tiang Deketin anak, ngeliatin anak gitu Anak ngeliatin dia Kita saling tatap mata Ya. Dia mendekat Lihat sisi penasarannya dia Kemudian anak sengaja Ada beberapa tetes Anak taruh di atas kayu di gubuk tersebut. Tetes tetes, genangan kecil kecil gitu. Anak mancing tuh cicak sampai datang. Anak sambil diam gini, cicak itu datang, 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 dekat dekat. Terus dia ngejar gitu. Persis seperti toke. Ya, toke juga begitu dia lidahnya seperti itu. dan lidah cicak dan toke persis seperti lidah kucing dia modelnya kayak lidah anjing juga jadi wuluh juga modelnya wuluh ya model cara minumnya. Nah, di sini lihat binatang ini, cicak ini kemudian ya jilat-jilatin. Cicak termasuk tawafin tawafat bukan? Hmm, termasuk binatang yang sering mengelilingi kita enggak? Berada di sekitar kita enggak? Iya. Maka ketika ada cicak habis dilatin makanan kita, itu najis atau enggak gitu loh. Hmm. Najis nggak ikon Ada nggak dalil yang menyuruh kita untuk meng, apa namanya? membuangnya? Tidak ada. Dan asalnya makanan itu adalah untuk dihabiskan. Ya, maka tidak boleh dibuang melainkan terusin aja walaupun habis di, di mungkin bagian yang kena cicak kalau emang jijik mungkin bagian yang kena aja mungkin di dikasih ke orang atau dihilangkan. <tuh> Sampai situ ya kita paham sampai situ. Oi, lanjut, lanjut. Sampai situ paham, kita lanjut coba. Babu Sulul Himar. Akhbarana Muhammad bin Abdullah bin Yazid qala hadathana Sufyan an Ayyub an Muhammad an Anas qala atana munadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allah wa rasulahu Yanhakum an luhumil humur fa innaha rijsun باب سؤر الحمار بكس جلطان حمار أخبر محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال أتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أَدَى بركة من رواية كان إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر Rasulullah Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk memakan apa? Luhum daging humur. Humur yang dimaksud di sini humur ahliyah, yaitu keledai peliharaan. Adapun kalau zebra itu humur wahsi, himar humur wahsyiah. Ya, zebra itu halal. Dia seperti kuda. Tapi kalau misalnya keledai, maka dia haram. Begitu juga dengan yang disebut bigal ya atau bagal bagal ini uh, apa namanya percampuran antara kuda dengan keledai ya nah sekarang bagaimana nih di sini fa'in sesungguhnya lohum al humur itu rijes itu makna yang bersayap apa lafal yang bersayap bisa maknanya najis bisa artinya maknanya khabith itu bisa artinya najis, bisa artinya menjijikan. Nah, sekarang yang sahih adalah daging keledai itu haram. Nah, ya, daging keledai itu haram. Maka apakah su'ril himar yaitu bekas jilatan keledai itu najis atau enggak gitu loh. Itu masalahnya. Najis atau enggak ikhwan? Bekas jilatan keledai. Hmm. Gimana menurut antum, ikhwan? Kalau misalnya dagingnya jelas najis ya, kalau misalnya dagingnya jelas najis. Tapi sekarang kan jilatan dan dia menjilat ketika masih hidup. Gimana, ikhwan? Hmm. Ya, eh tak kira mau mau jawab. Ya, taunya mau pergi. Ah, gimana, ikhwan? Menurut antum? Hah? So, ini enggak najis enggak? Keledai. Keledai bagi sebagian orang itu binatang yang di sekitarnya enggak? Iya Tapi haram, haram. Jilatannya najis enggak? Tadi kalau antum bilang tikus jilatannya tidak najis, berarti keledai gimana? Tidak najis walaupun sama-sama apa? Haram dagingnya, itu urusan dagingnya. Tapi urusan liurnya itu insyaallah tidak sampai disebut najis walaupun dagingnya rijis ya seperti itu ya insyaallah kita akan melanjutkan berikutnya bab berikutnya insyaallah pada pekan mendatang bab 56 hadis 70 insyaallah taala wa sallallahu ala, ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh